Assalamualaikum sahabat jalan-jalan. Jumpa lagi dengan saya Dovir di channel Penunjuk Jalan. Pripun kabare lur? Apik toh? Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan berziarah ke makam Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Di video sebelumnya, kita sudah berziarah ke makam Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Kita mulai perjalanannya dari Jalan Raya Pantura Tuban Babat, tepatnya di sebelah selatan terminal bus wisata Sunan Bonang Tuban. Di depan, kita belok ke kiri menuju alun-alun Tuban dan makam Sunan Bonang. Bagi para peziarah Sunan Bonang yang menggunakan bus besar, wajib berhenti di parkiran bus ini. Selanjutnya, untuk menuju ke makam Sunan Bonang, kita bisa jalan kaki ataupun naik becak. Jarak dari parkiran bus ke makam Sunan Bonang kurang lebih 1,3 km. Untuk tarif becaknya sendiri, 10.000 sampai 15.000 dua orang. Nah, untuk arah sebaliknya, 15.000 sampai 20.000 dua orang. Kalian milih jalan kaki atau naik becak? Tulis di komentar ya. Kita lanjutkan perjalanannya. Sekarang kita berada di Jalan Kiai Haji Musta'in, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Depan kita ini adalah alun-alun Tuban. Untuk sepeda motor, kita bisa parkir di depan Masjid Agung Tuban. Setelah turun dari pemberhentian becak, kita masih harus jalan sekitar kurang lebih 300 meter untuk menuju ke makam Sunan Bonang. Di sepanjang jalan ini, kita akan menjumpai para penjual pernak-pernik dan oleh-oleh khas Tuban. Setelah melewati gerbang ini, kita bisa sholat dan beristirahat sejenak sambil menunggu panitia rombongan selesai pendaftaran. Nah, jika sendiri atau berdua, langsung gas saja, tidak perlu mendaftar. Sebelum ke lokasi makam, sendal atau sepatu wajib dicopot ya. Syekh Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi. Beliau
merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chondrawati atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja Bupati Tuban. Sunan Bonang merupakan saudara seperguruan putra Brawijaya V atau Raden Fatah dan juga Sunan Giri di pesantren ayahnya Sunan Ampel. Ia sempat berguru pada Syekh Maulana Ishaq atau orang tua Sunan Giri ketika diutus Sunan Ampel untuk belajar Islam ke Pasai. Sunan Bonang melakukan dakwah dengan pendekatan budaya. Beliau menciptakan tembang-tembang Jawa seperti tembang Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik. Sunan Bonang juga menciptakan wayang, sastra, dan juga menciptakan salah satu alat musik tradisional bernama Bonang yang bentuknya mirip dengan gong dalam ukuran kecil. Dengan cara dakwah seperti itu, masyarakat yang sebelumnya berada dalam pengaruh ajaran Hindu-Buddha beralih menjadi Islam dengan tanpa paksaan dan peperangan. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Ada yang menyebutkan makam Sunan Bonang ada di beberapa tempat. Yang pertama ada di Tuban yang sedang kita kunjungi ini. Yang kedua ada di Pulau Bawean Gresik. Lalu ada lagi yang menyebutkan makam Sunan Bonang yang asli ada di Rembang, tepatnya di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Makam Sunan Bonang di Tuban ini terpantau belum begitu ramai peziarah. Mungkin ini masih terlalu pagi. Saat ini masih jam 7 pagian. Meruput guys. Di sebelah makam Sunan Bonang terdapat gentong yang berisikan air yang dipercaya bisa menyehatkan. Nah, setelah selesai berziarah, silakan yang mau berbelanja oleh-oleh dulu. Di sini banyak yang menjual pernak-pernik, makanan khas Tuban, dan masih banyak lagi. Kita sudahi videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di wisata religi berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan di video ini, mohon untuk diingatkan di kolom komentar di bawah. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan lost. Dofir pamit, wassalamualaikum.